Di sebuah kampung yang bernama Serang Gadi, tinggallah Mak Punggo, Mak Labu, Bawang Putih dan Bawang Merah. Bawang Putih dan Bawang Suami Mak Kundur dan Mak Labu telah lama meninggal. Kasihan Mak Kundur dan Bawang Putih kerana sering dibuli Mak Labu dan Bawang Merah. Pada suatu hari... Aduh, sakitnya. Mak, kenapa Mak? Hoi, Kundur. Apa yang kau buat? Kau letak minyak atas lantai ni ya? Jahatnya kau. Jahatnya dia. Nah, Mak Labu memukul Mak Kundur. Kenapa ni, Labu? Semua kerja yang aku buat jadi tak betul pada pandangan kamu. Mak Kundur beransur pergi untuk membasuh pakaian. Mak Labu dan Bawang Merah merancang untuk menghapuskan Mak Kundur. Kak Kundur, mari saya bantu Kak Kundur. Tidak mengapalah, Labu. Aku boleh sendiri. Terima kasih, Labu. Sombongnya orang tua ni. Orang nak tolong ke tak nak? Aku tolong. Ya, Kak Kundur. Kalau begitu, katamu, hai Labu. Terima kasih, ya. Kak Kundur, jatuhkan air. Biar sembilan. Tidak semena-mena, Mak Labu menolak Mak Kundur jatuh ke dalam perigi. Tolong! Tolong! Putih! Tolong ibu! Putih! Mampuslah kau. Tiada seorang tuan yang akan datang selamatkan kau. Kundur! Padang muka kau, perempuan tua! Bawang Putih terus menuju ke dapur. Setibanya di rumah, Bawang Merah datang menyapa ke arah Bawang Putih yang sedang mengemas rumah. Penat sungguh hari ini. Mana pun tak boleh balik lagi ni. Hari dah hampir senja. Putih! Oh, Putih! Mana budak comel ni? Mana gaya Putih? Ya, Kak Merah. Oh, kat sini rupanya. Ada apa, Kak Merah? Kau pergi basuh baju aku sekarang. Lepas tu, kau masak nasi. Aku lapar. Nak makan. Jangan lupa air kelapa muda sekali. Hei, panasnya hari ni. Kak Merah, Putih ni penat. Kasihanilah Putih. Sabar hati Kak Merah buat Putih macam ni. Aku tak peduli. Kau pergi buat apa yang aku suruh. Sekarang! Putih menangis tersedih-sedih. Badannya keletihan. Setelah selesai mencuci baju dan memasak, dia tertidur. Dalam tidurnya, dia bermimpi. Ibu telah mati ditolak ke dalam sebuah perikiran oleh Mak Kundur. Semasa ibu mencedokkannya, ibu telah menjadi seekor ikan kaloi dalam periki. Bawalah makanan untuk ibu, sekepal nasi madukut dan sayur lagi. Kalau tidak, ibu tidak dapat berkata-kata lagi untuk selama-lamanya. Ingatlah anakku, engkau jagalah dirimu baik-baik. Bawang Putih terus menuju ke dapur dan menyiapkan nasi melukut sayur pelagi. Dan Bawang Putih langsung menuju ke perigi. Mak, tinggulah. Putih datang. Bawa nasi melukut sayur pelagi untuk Mak makan. Bawang Putih bergurindam.
Wahai bundaku, bundaku, si ikan halus, timbullah bunda, oh timbullah, tunjukkan diri. Nasi melumpur dengan sayur keladi. Nasi melumpur sayur keladi. Untuk bondaku di pagi hari, wahai bondaku ikan. Sebaik sahaja bawang putih habis menyanyi, ikan kala itu pun timbul. Tanpa disedari, segala gerak laku putih diperhatikan oleh merah. Oh, kat sini rupanya kau putih. Aku bagi tahu mak. Bawang merah berlari pulang ke rumah dan mengadu kepada emaknya. Dan mereka merancang untuk menangkap ikan kambing. Merah, cepatlah nyanyi. Nyanyi? Merah pandai nyanyi. Kalau bersolek tu Merah pandai lah. Kau ni Merah, tadi kan Merah yang dengar. Cepatlah. Yudah. Bawang Merah pun bergerindam. Mak, oh mak, si ikan kaloi timbullah. Bawang putih datang. Nasi melukut sayur keladi untuk mak makan di pagi hari. Lepas beberapa lamanya, barulah ikan itu timbul. Sebaik sahaja ikan itu timbul, ikan itu pun ditangkap oleh Mak Labu. Ha, dapat pun ikan ni. Merah, jom Merah, kita balik. Ikan ni kalau Mak goreng, mesti sedap. Kita bagi si putih tu makan. Tiba-tiba muncul satu suara gaib. Bawang putih mencari-cari arah suara itu. Dia terkejut. Tidak disangkanya gulai yang dimakan semalam adalah gulai ikan kala ibunya. Bawang putih termuntah-muntah. Ibu! Ibu! Putih berlari menuju ke arah buaya. Pohon beringin di atas bukit sambil memanggil-manggil ibunya. Ibu, ibu, putih rindukan ibu. Pada pohon beringin itu tergantung sebuah buaya. Buaya dengan hati yang sebat dan pilu, bawang putih berbual. Sambil berbual, bawang putih bernyanyi. Laju, laju, buatku laju. Pohon beringin tegaknya tinggi. Kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah oh angin bayu. Laju, 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 laju. Akulah anak yatim piatu. Pada waktu itu, Sultan ternampak bawang putih menyanyi dan bermain buaya di pohon beringin tersebut. Nyanyian merdu bawang putih memikat hati baginda. Namun begitu, Sultan tidak mengenali bawang putih. Keesokan harinya, Sultan dan pengira-pengiranya menjelajahi kampung yang berada berhampiran hutan itu untuk mencari gadis yang dilihat baginda.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah tuan hamba? Tuan hamba Datuk Menteri kepada Sultan kita Rahmat. Ampun tuanku, beribu ampun. Tuan hamba kekali, kami terlihat seorang gadis bersuara merdu bermain buaya di atas sana. Gadis? Oh, memang ada. Gadis itu ialah anak patik. Kenapa Datuk Menteri? Tuan hamba, tuanku Sultan Indrapura amat berminat untuk memperisterikan gadis itu sebagai permaisuri Indara Putra. Ya, ya, itu anak gadis hamba. Kalau begitu, panggilkan anak tuan hamba datang menghadap tuanku Sultan. Ampun tuanku, hamba menjunjung perintah. Merah, oh merah. Mak Labu dan Bawang Merah datang menghadap Sultan Indrapura. Inilah anak gadis hamba, Datuk Menteri. Kenalkah tuan hamba yang menyanyi dan bermain buaya di atas bukit tersebut? Benar, Datuk Menteri. Hamba lah yang bermain dan menyanyi di atas bukit sana. Kalau begitu, bawa gadis ini ke buaya di dekat itu. Beta ingin mendengar suara matumu. Maklumat tuanku, patik menjunjung perintah. Mana Buddha bawa merah menitipi rombongan sultan menuju ke pohon beringin di atas bukit. Tuan hamba bawa merah, silakan tuan hamba berbuai dan menyanyikan lagu kemarin. Beta merasa kurang percaya. Ampun tuanku, hamba ada seorang lagi anak gadis yang tinggal bersama dengan patik. Tetapi dia anak tiri patik. Tuanku, ampun cari patik. Tuanku, Datuk Menteri, carikan gadis itu dengan segera. Menjunjung perintah tuanku, Datuk Menteri terus mengheret Mak Labu. Datuk Menteri terus mengheret Mak Labu kembali ke rumahnya. Mak Labu memanggil Putih. Datuk Menteri, Beta merasakan dialah gadis yang Beta cari. Dialah yang berbuai dan menyanyi dengan waktunya. Tuan hamba, siapakah nama tuan hamba? Nama patik bau putih, tuanku. Sudikah tuan hamba naik ke buai yang itu dan menyanyikan lagu yang Beta dengar kemarin? Patik menjunjung perintah. Datuk Menteri, Beta yakin inilah bakal permaisuri Beta. Benar tuanku, secocok benar bagaikan pinang di belah dua. Tuan hamba Bawang Putih, sudikah Linda menjadi permaisuri Beta? Ampun tuanku, patik menjunjung perintah tuanku. Datuk Menteri, ampun tuanku, arahkan semua rakyat jelita dan orang istana Beta untuk membuat persiapan majlis perkahwinan Beta dengan Bawang Putih selama 7 bulan. Menjunjung perintah tuanku. Tapi tuanku, bagaimana pula dengan penderhaka ini? Tuanku, ampunkah patik dan anak patik tuanku? Cis, tuan hamba menipu Beta. Menipu Sultan Indrapura adalah satu kesalahan yang amat besar. Tiada ampun bagi tuan hamba. Tuan
tuanku. Ampunkan Mak Fatih, tuanku. Tuanku, walaupun bawang putih nanti Fatih, tetapi Fatih menjaganya bagaikan anak Fatih sendiri. Bohong! Ampunkan Fatih, tuanku. Setelah hamba kumanda ayah, hamba dan ibu hamba selalu diseksa oleh mereka. Mak Labu juga yang telah membunuh ibu hamba, Mak Pundur. Apa? Datuk Menteri? Ampun, tuanku. Beta amat murka. Penjarakan Mak Labu dan bawang merah selama-lamanya. Menjunjung kita. Maka Mak Labu dan bawang merah pun dipenjarakan selama-lamanya. Dan berakhirlah sudah penderitaan bawang putih. Akhirnya bawang putih hidup bahagia bersama dengan Sultan Indrapura.